negeri McDonald yang ada di Jakarta ini, ya, sempat terjadi kerumunan karena adanya satu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dari McDonald untuk memberi diskon dalam rangka hari ulang tahun McDonald. Terjadi kerumunan. Kemudian dari tindakan kepolisian bersama-sama tim Satgas, baik itu dari Satpol PP dan juga dari teman-teman dari Kodam Jaya, untuk menghadapi, untuk melihat situasi seperti itu, kemudian melakukan preventive strike kita lakukan. Kita lakukan pencegahan. Yang pertama, tindakan yang kita lakukan adalah membubarkan kerumunan tersebut, karena memang kan kita ketahui bahwa COVID-19 di Jakarta ini sudah cukup tinggi, ya. Ada beberapa klaster dari akibat mudik lebaran kemarin dan juga silaturahmi lebaran ini mengakibatkan angka positive rate di Jakarta cukup tinggi. Sehingga diharapkan masyarakat protokol kesehatan 5M termasuk kerumunan yang terjadi di McDonald kemarin. Ini dengan cepat kita lakukan pembubaran. Kemudian ada beberapa gerai-gerai yang kita lakukan penutupan oleh teman-teman dari Satpol PP dengan melakukan penyegelan 1x24 jam. Juga kita koordinasi dengan manajemennya, ya, untuk menutup. Ada beberapa tempat yang kemarin sudah kita lakukan penutupan. Juga kita menyarankan kepada manajemen untuk menutup sementara untuk perbaikan aplikasi yang dia keluarkan, yang dia sebarkan kepada masyarakat dalam rangka hari ulang tahun ini. Salah satunya pointer adalah memberikan diskon yang cukup besar di beberapa makanan atau sajian yang ada, dengan harus juga tolong betul-betul diperbaiki. Kemudian juga ada beberapa polsek-polsek, polres mengundang klarifikasi manajemen gerai setempat, ya, untuk diambil keterangannya. Dari hasilnya adalah ada beberapa juga gerai sudah minta maaf. Secara ini manajemennya secara resmi sebelumnya minta maaf atas kejadian tersebut. Kemudian akan memperbaiki aplikasi tersebut untuk bisa bagaimana menghindari terjadinya kerumunan seperti yang terjadi kemarin itu. Ini yang sudah kita lakukan, ya. Termasuk yang ditutup mungkin nanti ada beberapa juga yang masih, karena kemarin jam 2 siang, kemudian mungkin jam 2 siang ini, hari ini baru bisa dibuka lagi untuk melayani pembeli. Karena kewenangan penutupan adalah di teman-teman Satpol PP. Ya, kami berkoordinasi bersama-sama. Jadi silakan nanti tanyakan teman-teman dari Satpol PP atau pemerintah daerah dalam hal penutupannya. Karena memang pelanggaran protokol kesehatan itu memang dikedepankan adalah teman-teman dari Satpol PP.